Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini adalah video tips tentang pintasan papan kekunci untuk Chromebook. Anda boleh guna pintasan papan kekunci ini bagi membantu anda menyelesaikan tugas dengan lebih cepat. Pertama, saya akan tunjukkan cara bagaimana untuk kunci skrin Chromebook anda. Mengunci skrin Chromebook adalah idea yang baik ketika anda berjauhan meninggalkan Chromebook anda pada bila-bila masa. Anda hanya perlu log masuk dan di sebelah kanan bawah skrin anda di mana gambar akaun terletak, pilih pada simbol kunci. Dan anda akan dapat lihat Chromebook anda akan kembali ke skrin log masuk di mana anda perlu masukkan password untuk masuk semula ke dalam Chromebook. Selain itu, anda juga boleh mengunci Chromebook anda dengan menggunakan pintasan papan kekunci. Sangat mudah, anda hanya perlu tekan pada butang carian dan huruf L daripada papan kekunci anda. Dan sekali lagi, Chromebook anda akan terkunci dan anda perlu masukkan password untuk masuk semula ke dalam Chromebook anda. Selain itu, dengan cara yang lain, saya akan tunjukkan cara yang paling senang untuk kunci skrin Chromebook anda. Anda hanya perlu tekan lama pada butang dengan simbol kunci daripada papan kekunci sehingga ia sekali lagi kembali pada skrin log masuk ini. Dan anda hanya perlu masukkan password untuk masuk semula ke dalam Chromebook. Jadi, itu adalah 3 cara untuk kunci skrin Chromebook anda. Untuk tips kedua adalah tentang bagaimana meleretkan window anda ke kiri dan ke kanan dan bagaimana meminimumkan atau memaksimumkan window anda supaya anda mudah menyiapkan pelbagai tugas. Pada kebiasaannya, anda hanya perlu mengalih window anda secara manual dengan menggunakan the tikus ataupun pad sentuh ataupun touchpad ataupun dengan alternatif lain, anda boleh tekan pada butang Alt dan gunakan 2 butang kurungan daripada papan kekunci anda untuk alihkan ke kiri dan ke kanan. Juga untuk meminimumkan dan memaksimumkan windows, anda perlu tekan pada butang Alt dan tambah ataupun tolak daripada papan kekunci anda. Anda boleh lihat window anda dapat dileretkan ke kiri, ke kanan, minimum dan memaksimumkan dengan cara yang sangat mudah. Jangan lupa klik pada butang subscribe. Selamat mencuba dan bye!